Nah, teman-teman, hari ini hari mungkik ya. Hari mungkik, hari kue bulan, jadi kita mau review kue bulan, teman-teman. Ya. Ya. Kali ini mungkiknya. Ya, ini mungkik Happy Mungkik Festival. Ya. Sorry. Kita buka dulu ya mungkiknya. Cakep banget. Jadi mungkik ini dari Paris, guys. Paris. Jadi mungkik ini sudah apa namanya? Sudah modern. Iya. Tapi untuk western. Ya. Nah, ada beberapa rasa nih. Ada yang roasty. Nah, seperti ini kita roasty itu apa? Kayak teh, bunga mawar. Rasanya itu teh mawar. Nah, seperti ini. Jadi dia udah modern ya. Udah modern. Seperti bukan itu. Jadi tradisional. Nah, bukan terlalu udah bukan Chinese production ini. Yang ini aku aku ambil yang roasty ya. Terus ini tak taruh di sini aja ya. Iya. Ini apa ini? Jadi ada berbagai macam rasa, ada jasmine tea, ini melati. Teh melati, rasa teh melati. Ya, ini wes aku iki wes. Sama iki mang. Teman mapping ya, Maika. Ica biru ya. Nah, seperti itu. Tapi nah, di dalamnya sini ini cool banget, guys. Tempatnya. Wah, jadi seperti ini tuh cool banget ya, lihat. Dibuka dulu. Nah. Jadi di dalamnya ini ada tehnya. Karena mooncake kan berarti ada aku ini. Teh. Ini berarti roasty ya, ini teh mawar. Ini pasangannya main ini. Pasangannya ini satu orang satu pas ya. Pasangannya ini ya. Larang banget ya. Nah, ini. Jadi satu diri itu $600. Satu juta lebih, harganya cuma 4 biji. Karena apa? $4. Yang mahal itu ininya. Nah, hampir 250. Iya, pada penampilannya bagus. Cuman ini enggak berlemak, guys. Harganya 250.000 lebih satu ya. Ini doang. Satu bijinya. Iya. Di Pangan Saulan. Enggak apa-apa, guys. Ini kan setahun sekali untuk merayakan Mid Autumn Festivalnya di Bogor. Jadi seperti ini, apa namanya? Roastinya aku ngambil yang teh mawar itu. Dia nggak berminyak, teman-teman, dan juga nggak banyak, nggak bikin enak gitu loh. Ayo nanti kita cobain satu persatu ya. Mbak BK sampai nanti. Nah, kita cobain ya. Ini yang aku teh mawar. Rasa apa ini? Gochicha. Gochicha. Teh. Di dalamnya apa ini? Rasanya tuh kayak susu. Ada rasa susunya, ada rasa tehnya seperti itu. Jadi dia nggak berminyak. Dia udah ke modern ya. Kayak ke enak banget. Jadi nggak bikin enak. Terus bentuknya kan kecil. Ya, seperti ini, kecil, jadi nggak bikin kenyang juga. Nggak terlalu manis. Cobain. Coba, Kak. Ini rasa apa, guys? Ya, aku gimana dalamnya coklat, Mbak. Early grey. Coklat. Teh baik kah? Tapi coklatnya kayak beda ya. Kayak campur aku rasa enak susunya. Ya, ada rasa susu banget. Kayak sama itu anu. Apa iki? Kayak enak kopi enak juga. Oh, cica. Eh, mau makan kok eman aku. Iya. Terlalu aku sakit tebu. It's okay. Enak tapi ya? Gila, wong Indonesia rasa-rasa temangan yang maneman, Mbak. Pasti pajangan di lemari ya. Lambat, apa? Kan ngene 600 juta lebih. Iya. Kali-kali tahun baru. Tahun setahun sekali. Heeh. Aku iki punya aku ini rasanya antara mix susu atau rasa kopinya juga, terus enak coklatnya. Teh. Sebenarnya semuanya teh. Nah, cuma ada rasa tehnya. Hitam-hitam ya, teh ya, coklat juga. Ya. Ini juga ada rasa melati juga aku karena jasmine tea. Ada rasa melati, ada teh, ada susunya. I like it.
Kalau made in China kan kebanyakan dalamnya telur asin itu. Terus lalu ada nek susunya nek susunya kan biasa mbak. Masih tradisional. Kalau ini udah modern. Ya. Makanya lebih mahal dan lebih cantik tempatnya. Rumah, nanti kalau mau minum iya gitu loh. Kayak. Coba bukan. Kayaknya kayak satu orang satu buka. Oh, ini. Berarti kalau di rumah tutupnya? Sambil diminum tehnya teman-teman. Nah, iya. Ini kayak gini. Mungkin yang mahal ini nih sih. Tehnya sih tetap biasa gitu. Tapi mahal ini mbak teh ini kayak gini. Iya, mahal. Teh luar gitu. Aku dikasih warna pink guys. Ini namanya Rusti. Rusti. Teh mawar. Jadi teh mawar. Jadi rasanya nggak tahu rasanya pastinya rasa mawar. Nah kita. Oh my god, kecil banget. Mau dimakan tapi eman. Eman tapi mau dimakan. Nah, kita coba. Cantik banget guys. Ini kalau yang Chinese itu gede. Tapi ini karena udah yang modern. Terus lembek ya. Ya. Dipegang itu empuk banget. Kayak baby ball. Makan. Oh. Rasanya rasa susu banget. Susu banget. Gak ada rasa rausnya. Mawarnya gak ada ya? Berarti judulnya salah nih. Gak ada rasa mawarnya. Yang kerasa itu susunya. Enak banget. Kalau yang Chinese itu, yang mode, yang tradisional itu agak keras dia. Ini lembut banget. Kita dan, gak usah. Dan gak berminyak ya? Kita gak sendiri. Kita gini aja. Pakai bibir dia udah terpotong. Oke guys.